Ini sebuah cerita mengenai sekolah kecil di kampung kecil. Akhiles, itu dia pemama. Malam jam 4, dia bakar ubi. Baru Akhiles dengan saya bangun jam 5. Terus kita makan lagi jam 6, itu di sengen jalan. Baru jam 7, lagi jalan, dengan 8 itu tempat sekolah. Dari sapan Akhiles ini jalan ke jauh, tapi saya senang dengan anak Akhiles, dia belajar, dia baik, baru dia jadi manusia. Jadi saya antar sampai pagi, sampai siang, saya antar sampai di sekolah itu, senang dengan anak Akhiles. Kalau orang sudah sekolah, tidak bisa bermimpi begitu. Jadi, saya dengar sekolah Anggen ini kami dengar baik, dan saya kasih mungkin saya puas, Akhiles. Jam 5 ke jam 6 begitu, kita jalan naik turun. Tapi, biasa dengan saya puas, anak Akhiles juga sama-sama jalan naik turun, tapi kita orang Papua itu biasa begitu. Jadi tidak bisa sampai, orang Papua jalan juga naik turun bisa. Nama saya Fida, saya berumur 10 tahun. Saya dulu masuk di SD lain dan di sekolah itu tuh tidak ada yang mengajar. Waktu kita tinggal situ juga tidak tahu membaca semua. Baru kita pergi tuh cuma main bola saja, baru kita pulang-pulang begitu terus. Fida dia suka biasa bangun pagi, biasa tidur, bangun tidur, dia berdoa. Mau tidur, dia berdoa lagi, mau makan, berdoa. Begitu. Dia biasa baca-baca kitab, setiap pagi, sore, malam. Saya turun ke kebun lagi, dia sendiri pergi ke kebun. Gali kasbi, begitu. Dia biasa bantu mama setiap hari. Dulu buka Pak Scotty dengan Pak Mike, mereka buka sekolah panggen ini. Waktu itu saya punya uang tidak ada, itu yang saya tidak daftar, tidak ikut daftar. Baru kedua kalinya, saya ingin sekali. Oh, ada syarat pergi ke sekolah. Ya, udah. Saya naik ke SD panggen, sekarang saya setahun membaca, saya setahun menulis, terus di sekolah di lain tuh dan terlalu belajar komputer kali itu, baru sekarang saya naik di SD panggen, sekarang saya setahun belajar komputer, saya setahun membaca, menulis. Sebelumnya dulu saya tidak sekolah baik, jadi anak Frida harus sekolah, saya bilang begitu. Jadi saya rasa bangga, saya punya anak, saya bilang pintar, anak pintar, saya bilang dia begitu. Nama saya Sarah Santilinda Pagal, saya tinggal di Jakarta. Umur saya sekarang 12 tahun. Tunggu tidak, mama dikawin di Tolikara. Baru ini kawin ini baru lagi bapak mati. Bapak mati. Mama tidak pernah kembali. Tidak. Waktu sama si bayi baru bapak tidak ada.
saat mama sekarang dia tinggal di Wamena. Baru saat mama kan, saat mama nenek dong banggakan, mama tua dong banggakan sekarang. Saya sekolah di Wamena saja deh. Bisa membaca, bisa menulis. Saat mama tua dia banggakan saya begitu. Nenek an sekolah Wamena hari. Sekolah Wamena kalau ni ke, nangkap banai guna guna deh. Sekarang mari kita ke sekolah sama-sama. Jadi kalau dong banggakan sahabat itu tuh sahabat lebih senang lagi sah maju terus dia bangga. Pindah dua orang deh. Dan bilang tidak sekolah bangga itu bisa. Nama saya Daniel Pagawak. Umur saya 11 tahun, saya berasal dari Papua ini, Papua Indonesia. Saya dulu, badan kecil saya suka bermain bola. Umur saya sekolah di sekolah lain, saya dan teman saya terbakar di rumah saya, dapur saya. Waktu itu jam 7 malam kami terbakar. Lalu kami tidur, besok paginya kami pergi berobat di Wamena. Kami tinggal di Wamena selama 3 bulan. Setelah itu saya dan mama saya kembali ke Bokondini, ke Bokondini. Lalu mama saya kasih masuk saya ke Kupanggen. Waktu itu Daniel tidak bisa jalan lukanya. Kaki kedua kaki ini lengket, jadi dari sekolah Opanggen mereka bantu kami kirim ke Manado pergi rawat di sana, sudah operasi, sekarang Daniel bisa jalan. Sudah cukup ya, sekarang balas lagi tangan kiri dan dia sekolah di luar tidak begitu membanggakan, tapi sudah sekolah di Opanggen, aduh sangat bangga sekali ya, senang. Senang karena anak saya bisa belajar sendiri dan bisa sehat, dia ada semangat belajar, jadi dia membagi juga di mana dia dapat pelajaran di sekolah, kami orang tua juga ya dapat dipuaskan begitu, yang kami tidak tahu kami juga dapat kasih tahu dan mengerti, jadi kami sangat bangga sekali, senang. Pokoknya senang sekali. Sekarang sama saya Daniel. Senang. Nama saya Elizabeth Pamingen. Saya berasal dari Bokondini. Saya berumur 9 tahun. Jadi daripada saya punya anak, saya kasih ke SD, tapi mereka tidak perhatikan, semua lari ke Mamramu Tengah dan Lani Jaya, Duga, sehingga saya tidak mau anak saya hancur lagi. Akhirnya saya kasih ke Opanggen untuk masuk sekolah di Opanggen. Saya lulus. Terus saya kelas 2. Terus saya sudah agak bisa tulis. Kita bilang-elang saja itu agak susah tulis. Sampai 29. Lalu mereka bertanya kepada jadi apa yang harus kami lakukan? Saya punya anak-anak harus jadi baik. Mereka harus sekolah dengan baik begitu. Jadi saya tidak pikir saya mau jadi untung dengan anak-anak saya. Yang lebih bagus lagi saya tidak sekolah, orang tua saya juga tidak sekolah, terus suami saya tidak sekolah yang baik, tetapi anak-anak saya harus lebih baik dari saya untuk masa depan. Nama saya Sabri, pekerjaan saya TNI AD.
agama saya Islam. Saya asal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Buton. Kami tinggal di Bakalinya, dan kita punya kulit berbeda. Kami satu keluarga, dan kita punya teman akrab. Kami tidak pernah berkumpul, kami saling berteman. Saya belum lihat perbedaan mereka apakah panggen ini bagus atau tidak. Tapi lama-kelamaan setelah saya masukkan anak saya ikut perkembangannya, memang beda dengan pendidikan yang lain. Di sana anak-anak berbaur, tidak memandang ras, tidak memandang suku, agama. Ya, walaupun bagaimana, agama saya memang Islam. Cuman bukan agama yang saya mau lihat demi kepentingan anak saya, pendidikan anak saya. Assalamualaikum. Saya bertahan di sini bukan karena saya dagang. Dagang itu di mana saja saya berada bisa dagang. Tapi karena pendidikan anak saya di Anggen.